para subscriber yang budiman. Oke, kali ini kita akan mencoba mancing yang Anda tahu sih targetnya, tapi kayaknya kalau nggak salah antara gurame sama ikan betik bos. Kita untuk umpan ini pakai ini bos, jangkrik, jangkrik kecil-kecil. Oke, untuk lokasinya sendiri kayak begini bosku. Ini pas di dekatnya perumahan ini ya. Kita mancingnya tuh di bawah jembatan begini. Oke, saksikan keseruannya ya. Oke, mantap. Ini bosku, spotnya ekstrim sekali bos. Bisa dilihat. Ini adalah kotoran sapi ini bos. Dia turun nih ke kalinya ini bosku. Ekstrim bosku. Tapi ya tidak apa-apa lah. Oke, kita masih jaga pancing yang satu ini bos. Kita akan tunggu dulu sampai ada goyangan yang berikutnya. Oke, mantap. Oh iya, itu punya teman lagi ada bos. Dia di sebelah sana itu bos. Sapunya yang di sebelah sini bosku. Oke bosku, kita akan cek pancingan dulu ini. Wih, dapat pin kayaknya pin. Coba gulung. Ikan apa? Wih, mantap kayaknya bos, tarikannya bos. Oke bosku. Wih, gurame. Oke, mantap ini bosku. Air. Oh iya, oke bos, kita akan taruh ke ember taruhan air ini. Oke. Oke nih bosku, ikannya sudah aman bos. Oke, mantap. Kita akan cari lagi bos. Ini kita perjalanan menuju lokasi yang kedua. Untuk target sendiri ini ikan gurami sama ikan lele bosku. Kita umpan jangkrik ini. Semoga ada hasil. Oke, mantap. Oke bosku, perjalanan spotnya nih lumayan ngeri bos. Waduh, cukup mengerikan bos. Kita menyusuri tembok-tembok. Lihat, kita sudah sampai di sebagian spot. Pohon bambunya nih ngeri bosku. Oke. Itu hari di sini sudah lele tertembak besar. Oke bosku, ini perjalanan menuju sarang buaya bos. Oke, kita harus jalan pelan-pelan kalau di sini bosku, karena jangan sampai buayanya nih dia ada di sini bosku. Itu sangat mengerikan sekali bos. Jangankan buaya bos, kadal saja ini sudah bikin ngeri nih bos. Aman kah? Oke bos, sepertinya aman ini bosku. Wih, jejak apa ini pin? Buaya kah? Anjing kah buaya ini? Heh? Wih, ada jejak mengerikan bosku. Bisa kita lihat. Ini enggak tahu apakah jejak buaya atau jejak anjing bosku. Intinya kalau di pinggir sungai ini ngeri bos. Oke, langsung saja kita OTP mancing. Oke, mantap. Ini kita pemasangan umpan dulu pakai jangkrik bos. Kita main dasaran saja nih bos. Oke, mata kail nomor berapa? Mata kail kecil lah intinya lah. Iya, nomor 3 bosku. Sudah. Oke, ayo kita lempar ke sini bos. Kita akan lihat apakah ikannya di sini ganas-ganas. Oh, ada satu yang timbul bos, barusan bos. Untuk pancing saya itu target lele itu bosku. Tadi sudah makan tapi lepas. Guys, oh, kita akan membuang umpan. Oke bosku, kita tunggu dulu ya.
Kita lihat goyangan ujung stick itu loh bosku. Ada pin kayaknya pin? Ya, kayaknya ada. Ayo ciki cepat. Oke bosku, kayaknya strike bosku. Besar kah? Besar kah? Ikan apa gerangan bosku? Berlawanannya masih sengit bosku. Ayo kesini. Ternyata black bass Jawa bosku, alias ikan betok ini bos. Mama Eta, ukurannya ini besar sekali bos. Oke mantap. Ayo kasih lepas. Habis itu lanjut lagi, lebar lagi. Mumpung belum malam. Ini dia lokasinya bosku, kayak begini bos. Tapi ikannya banyak sekali bosku. Yuk. Lebar lagi. Oke, kita tunggu lagi bos. Oke bosku, kita penantian ini barusan ditarik tapi nggak jadi bos. Kita masih menanti bos. Kasih sedikit ya. Kasih kita sedikit mungkin bin, supaya terasa. Kita masih menunggu bosku. Aku tak mau. Jangan. Sabar dulu, jangan ditarik dulu. Umpannya habis kapa? Gulung sudah. Ada kah? Ada. Memang pak. Memang rame nih pak. Nyangkut kah? Oh tidak. Oh iya. Amat is mantap. Ih nyangkut kah? Wih memang tarikannya pak gagah pak. Black bass Jawa lagi rupanya bos. Wuh, temanya juga masih banyak di sana. Loh, lebih kecil sedikit bos. Tidak apa-apalah, yang penting ada. Yang penting ada lah. Ya, ayo. Tiga jari lah. Lepas pin, baru kita langsung mancing lagi. Karena sudah mau maghrib ini pak. Kita harus action cepat. Pasang umpan sudah? Sudah. Oke, lempar lagi. Oke bosku, kita jaga lagi. Fokus ujung joran ya. Makan kah sapunya kah? Wih. Ih, ada kah? Dua-duanya makan ini bosku. Lihat sapunya itu tadi goyang-goyang. Yang ini juga goyang-goyang bosku. Wah ini kayaknya ada nih. Sikat. Ada kah? Ayo gulung. Kena lagi guys. Memang mantap bosku. Tarikannya gila. Luar biasa bos. Lepas guys. Lepas kah? Guys, waduh. Lepas guys. Gawat bosku. Oke lah, kita balik saja ya. Sudah mau malam ini bosku, lihat. Ini tempatnya ngeri sekali bos. Gelap sekali nih bosku. Oke ya, kita pulang. Oke, buat yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe bos. Supaya kita juga tambah semangat untuk bikin video. Sanikan saja. Oke, mantap. Ini mau rilis kah? Oh ya sudah, rilis sudah kalau begitu. Sanikan guys. Biar besar lagi ya. Lagi guys. Oke. Itu yang pertama tadi, bos. Dua. Wah, tanam dia itu. Ada lagi? Oke, ada. Oke, bosku. Ya, mantap. Jempolnya. Mantap. Oke, bosku. Ini saya bukan bermaksud mengganggu ya. Ini buaya ini dia ada bersarang di sini, bosku. Saya cuma penasaran saja bagaimana kalau kita dekati sarangnya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Eh, dia kejar saya bos, dia mulai kejar ini. Lihat, dia sembunyi di situ bosku. Ini agak gemetar juga ini badan ini. Jadi sarangnya itu pas di depan yang ada kayu ini bos, yang kayak pohon ini bos. Dia pas ada di situ tuh. Saya mau maju tapi agak takut-takut juga ini. Takutnya dia langsung lari baru nyambar saya. Jadi ini kolam tapi dia kering bosku. Tapi dia sudah bikin sarang di situ. Ini harus hati-hati betul ini bos. Itu dia sarangnya di bagian situ. Cukup besar juga buaya ini bos. Ini kalau gigit kaki ya selesai sudah. Saya lihat sekali lagi mukanya ya, kelihatan. Oke bosku. Cukup sekian ya. Saya takut bosku. Oke, dah.